ekonomi bila negara-negara lain berlaku huru-hara, Malaysia menjadi oasis di tengah-tengah kemelut dunia yang menjadi sebuah negara yang dapat menentukan kadar pertumbuhan yang begitu merangsangkan. Kerana apa? Kerana kita telah menyediakan, melaksanakan dasar-dasar yang meyakinkan pelabur-pelabur dari luar untuk melabur dalam negara kita. Pelabur-pelabur di dalam negara kita untuk membuat pelaburan. Kerajaan melakukan perbelanjaan-perbelanjaan tertentu yang dapat merangsangkan ekonomi negara kita. Kita telah dapat membuat penyenaraian seperti mana yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar tadi, dan di antaranya penyenaraian Felda Global Ventures yang telah mencapai kejayaan yang kedua tertinggi di dunia. Inilah kebanggaan kita. Jadi kita tak boleh dituduh sebuah kerajaan yang bersifat populis saja. Kerajaan yang bersifat populis, yang tidak bertanggungjawab, menjanjikan perkara-perkara yang tak mungkin dapat dilaksanakan. Betul tidak? Mereka janjikan bulan, bintang, cakrawala. Mereka janjikan syurga juga. Seolah-olah dosa dan pahala itu mereka yang tentukan. Mereka janjikan hutang PTPTN boleh dihapuskan. Tuan-tuan dan puan-puan, 30 bilion ringgit. Ingat senang-senang boleh dihapuskan? Siapa akan tanggung? Tuan-tuan dan puan-puan akan tanggung. Menghapuskan tol, siapa nak bayar pinjaman? Nak janjikan 4,000 pendapatan? Ini semua adalah janji-janji yang tak mungkin dapat ditunaikan. Oleh itu, bila kita pilih tema janji ditepati, mereka melenting, mereka meloncat kerana mereka berasa salah. Kenapa? Kerana mereka tahu janji mereka itu tidak boleh ditunaikan. Tapi kerajaan